Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna aslaqal haditha kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam rancangan kita. Hari ini kita akan mengulas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana golongan yang Allah Taala isytiharkan, golongan ini akan disumbat oleh Allah Subhanahu Taala ke dalam api neraka. Jadi golongan yang Allah sebut masalah Sayyidina Muhammad ini, golongan yang mana kita tahu waris-waris penghuni neraka, yang dikarang oleh kiai kita Al-Fadhil Syekh Kiai Jamhuri Nuruddin, seorang ulama besar yang berasal daripada Indonesia, yang kini menetap di Mekah Al-Makkatul Mukarram. Hadis yang saya baca ini, kita boleh tengok ini ciri-ciri orang yang akan disumbatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka. Tafarraqa an-nas an Abi Hurairah radhiyallahu an fa qala lahu natil ahli Syam ayyuha syekh hadithna hadithan sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari para sahabat, para manusia, golongan manusia datang berjumpa Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika itu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana datang kepada Abu Hurairah, maka dia bertanya. Maka mereka berkata, ayyuha syekh hadithna hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu beritahulah kami satu hadis yang kamu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah kata, "Na'am." Dia kata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata, "Inna awalan nas yuqda yaumil qiyamah alaihi rajul istushhida." Seorang lelaki, awal lelaki yang akan masuk neraka, dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihuman masuk neraka, ialah seorang lelaki yang mati syahid. Pelik noh, orang mati syahid boleh masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dijawab noh, bila ditanya kenapa lelaki ini mati syahid, dan dia mati syahid sedangkan syahid tapi masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kata apa? Dia kata, fa'utiya bihi fa'arrafahu wa na'amahu fa'arafaha. Ditunjukkan lelaki yang syahid ini ke di depan Allah, ditunjukkan khazanah syurga kepadanya. Lalu ditengok syurga. Lalu apa kata? Baru Allah Ta'ala kata apa? Dia kata, Allah Ta'ala kata, fama amilta fiha. Apa yang kamu buat untuk syurga ini? Maka dia kata, qataltu fika. Aku bunuh orang kafir, hatta istushhidtu, sehingga aku mati syahid. Maka Allah Ta'ala tepelak dia ni, ialah kadzibta, kamu tipu aku. Kita tengok tuan-tuan, lelaki yang mana berjihad ke jalan Allah, tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, tiba-tiba dia dituduh oleh Allah Ta'ala, dia ditempelak oleh Allah Ta'ala, dia ni tak mati syahid. Sebab apa? Maka Allah Ta'ala membalas dengan menjawab, walakinnaka qatalta li'ayyuqali jari'un. Hang, sebenarnya kamu sebenarnya mahu dibunuh, kamu bunuh orang sebab kamu nak digelar kamu tu hebat, bukan kamu kerana aku. Jadi tuan-tuan, yang kita boleh kesimpulkan di sini, kita ni ada sifat-sifat kita. Kadang-kadang kita ni sum'ah, riak, ujub, takabur. Kita ada sifat-sifat tu. Apa tu riak? Riak ni satu amalan yang mana kita merasakan orang tengok kita buat amalan. Contoh, kita sembahyang. Kita sembahyang, tiba-tiba kita ada pakcik di sebelah ni. Angkat takbir, Allahu Akbar. Ada pakcik di sebelah. Kita merasakan bahawa pakcik tu tengok kita sembahyang. Kita rasa apa di hati? Kita rasa, pakcik ni tengok aku sembahyang kah? Jadi dia berlagak. Dia rasa pakcik tu tengok dah. Ini riak. Iaitu perkataan daripada ro'a atau ro'yun. Ataupun ro'a, iaitulah melihat. Riak, dia memperlihatkan amalannya kepada orang. Baik. Ujub, iaitu mengherankan diri dia. Ini satu sifat yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengujubkan diri, dia mengherankan diri dia. Kalau aku tak ada orang jadi imam kat surau ni, pasal dia rasa dia hebat. Dia mengherankan diri dia. Ini pun antara sifat yang Allah Taala celah. Dan yang ketiga, takabbur, iaitu membesarkan diri.
No, dia kata apa? Dia kata, eh aku hebat. Dia tu kehebat. Aku sekali ya tolak. Tolak pintu kerah tu sekali gitu lah. Hang baru berapa kali. Dia takkan pun memanggakan diri dia. Dan yang terakhir, iaitulah dipanggil sumah. Sumah ni apa? Memperdengarkan amalan. Dia kata apa? Semalam sempat bangun tahajud 2 rakaat. Biasa buat 10 rakaat tapi semalam 2 rakaat dan alhamdulillah. Ni dia sumah, memperdengarkan amalan dia kepada orang lain. Betul dia buat, dia buat, tapi dia memperdengarkan, maka amalan yang dia buat tadi sia-sia. Lalu persoalan orang tanya kepada kita, ustaz, macam mana kalau ialah saya ni kata-kata riak ustaz, rasa orang tengok saya, jadi tak payah majik lah, tak payah jemaah lah. Tak, kita jawab, riak, semua manusia ada sifat riak dalam hati. Jadi macam mana nak handle sifat riak? Istiqamah datang ke masjid, insya-Allah riak akan habis. Jadi setakat itu sahaja tazkirah saya pada hari ini. Jadi saya rasa yang baik itu daripada Allah dan buruk itu daripada kelemahan diri saya ini yang hina. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.